Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para pemirsa Nabawi TV yang Al-Fakir cintai, yang semoga semuanya dirahmat oleh Allah Jalla Jalalu Wahdah. Di dalam sikap mukmin yang berikutnya, tentang bagaimana sikap mukmin kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah, adalah si mukmin dalam keyakinannya tidak sah kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah kecuali keyakinannya itu bercampur baur dengan mahabbah, cinta dan ta'zim. Mahabbah sudah kita bahas sekilas. Kita sekarang berbicara tentang bagaimana ta'zim kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Yakni rasa mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Mengagungkan segala yang berkaitan dengan Allah, yakni yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Mengagungkan syiar-syiar Allah. Mengagungkan semua sifat-sifat Allah. Mengagungkan af'al Allah, perbuatan Allah. Mengagungkan semua asma Allah. Mengagungkan hukum Allah. Semua hukum Allah yang diturunkan kepada kita, kita wajib menyikapinya dengan rasa ta'zim, pengagungan. Mengagungkan kepada firman Allah. Nah, semuanya, dari A sampai Z, firman Allah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, wajib kita agungkan. Perasaan ta'zim kita harus hadir dalam jiwa kita. Mengagungkan Al-Quranul Karim. Mengagungkan ilmu Allah. Ketika ilmu Allah ditulis di kertas, maka kita wajib mengagungkannya. Tak boleh kita sembarangan menyimpan di bawah. Tak boleh menaruh barang-barang yang tidak ada nilainya di atas ilmu Allah. Walaupun ditulis dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, ketika di dalamnya ilmu Allah ada di sana. Karena mengagungkan ilmu Allah adalah mengagungkan Allah. Ya. Mengagungkan Quran, hatta tulisan Al-Quran adalah mengagungkan Allah. Maka kita sebagai mukmin harus hati-hati. Ya. Dan termasuk mengagungkan Allah, mengagungkan majelis-majelis yang diagungkan oleh Allah. Majelis ilmu harus kita agungkan. Tempat-tempat ibadah seperti masjid harus kita agungkan. Tanah haram Makkah, Madinah harus kita agungkan. Bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, Rajab, termasuk Ramadan. Harus kita agungkan. Hari-hari, malam Jumat, hari Jumat, hari Arafah, hari Ashura. Hari-hari yang diagungkan oleh Allah, termasuk malam Nisfu Sya'ban, harus kita agungkan. Orang-orang yang diagungkan oleh Allah harus kita agungkan. Ini bagian daripada mengagungkan Allah. Wajib mengagungkan seluruh Nabi, seluruh Rasul, seluruh malaikat, seluruh wali-wali Allah, ulama Allah, orang-orang soleh dan orang-orang yang beriman kepada Allah serendah-rendahnya karena ada imannya yang harus kita agungkan. Maka kita harus mengagungkan mereka. Semua syiar-syiar Allah harus kita agungkan. Dalam hati kita harus hadir rasa ta'zim. Rasa ta'zim, ta'zim kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah dan ta'zim kepada segala yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalalu Wahdah. Nah, ketika kita memahami hal ini, maka kita akan hadir di dalam jiwa kita rasa ta'zim kepada segala yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalalu Wahdah. Lahirnya dalil wajib mengagungkan para ulama, wajib mengagungkan Quran, wajib mengagungkan para nabi, para rasul, para malaikat, semua berasal dari kewajiban kita sebagai mukmin dalam sikap kita kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah, yakni wajib ta'zim mengagungkan Allah Jalla Jalalu Wahdah. Ketika kita mengaku mengagungkan Allah tapi tidak mengagungkan ulama Allah, tidak mengagungkan para aulia Allah, tidak mengagungkan sesama mukmin, tidak mengagungkan apalagi para rasul, para malaikat Allah alaihimus salatu wassalam, artinya pengagungan kita kepada Allah itu masih salah. Karena pengagungan kepada Allah harus plus pengagungan kepada segala yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalalu Wahdah. Nah, itulah yang harus ditanamkan dalam jiwa kita sebagai mukmin.
ya, dan juga dalam jiwa keluarga kita, anak-anak kita dan saudara kita dan semuanya, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Semoga Allah menghadirkan rasa takzim yang sempurna dalam hati kepada Allah dan kepada segala yang diagungkan oleh Allah. Sekian dari Al-Faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.